Ya ampun, besar sekali lu. Susah banget deketnya. Kurang kasih kayak gini tuh. Enak banget tuh, sumpah tuh temen ya. Kalau kayak gini, cerot. Welcome back to Game Sport Game Channel Ultra White di Game Face Clinic. Kembali teman-teman, kita akan bermain game di mana game ini yang akan menjadikan kita semakin tanfan. Seperti aja Game Sport, lihatlah apakah wajahku ada yang berbeda. Jadi judulnya teman-teman Face Clinic. Oh, klinik wajah teman-teman. Klinik kecantikan, klinik ketampanan. Cocok banget gameplay ini untuk saya ya. Karena wajah yang burik-burik bisa menjadi ribuk-ribuk. Maksudnya kebalikan dari burik berarti cakep ganteng. Iya. Oke teman-teman, jadi langsung saja lah kita main ya. Karena nyemot sudah tidak sabar lagi ya. Oke, langsung saja teman-teman kita mulai. Ulang lagi jadi saya ngomong ya. Oke, face cleaning, play. Musiknya unik. Oke teman-teman, langsung di sini ada tulisan waiting room teman-teman, bisa diklik. Oh, bisa upgrade ruangan juga teman-teman. Oke, okay. Tapi kita tidak butuh karena duit kita belum ada nih. Backnya gimana nih? Back. Salah tekan. Salah tekan teman-teman. Backnya home. Oke, okay, start. Let's wanita ini adalah pasien kita yang astaga naga. Itu bulu hidung. Atau bulu kele itu. Panjang banget teman. Tiba-tiba lagi rasanya. Buset. Jujur teman-teman ya, kalau teman-teman belum pernah cabut bulu hidung itu, aduh rasanya teman-teman ya, pada saat dicabut ya, keluar pula air mata. Sakit soalnya. Oke, jadi ini apakah dicabut? Oke, jadi gunting teman-teman, ada gunting. Oke, di gunting teman-teman. Mercik-mercik kebaduan. Jijik sekali, saya tidak suka. Oke, gunting teman-teman. Kita gunting sebelahnya aja. Sebelahnya. Yang ini untuk bernapas teman-teman, yang bulu-bulu ini untuk menyaring virus-virus corona ya. Potong semua teman-teman. Kerget saya aja. Jangan potong. Bersih. Tapi kok belum selesai teman-teman? Oh sudah. Nice. Ikan hiu joget-joget teman-teman. Game apa ini? Oh sekarang pria bapak-bapak teman-teman. Oke, okay, start. Silakan duduk bapak. Apa keluhan bapak? Wajah bapak burik. Apa itu teman-teman? Buah bulat. Astaga. Oh, ulat teman-teman kayaknya itu. Ih, gerak-gerak teman-teman. Saya pikir upil ya. Upil apa bisa gerak-gerak. Astaga. Gimana ini, dipotong atau pakai gunting? Gak bisa dulu. Oh mungkin ada alat lain mungkin teman-teman. Oke, kita gunting ini dulu teman-teman, bulunya dulu. Cepet kata saya. Oke, next. Udah ya. Gimana apa ini? Astaga naga. Buset, ada alien. Oh. Kayaknya seru ya. Oke, belum boleh ini diinstal ini, saya belum boleh. Oke, lihat teman-teman, ada pinset teman-teman. Astaga, saya baru tahu teman-teman kalau hidung itu ada ulat ya. Karena setahu aku hidungku itu paling ada nyamuk masuk ya. Aduh, muncrat. Kayak gitu teman-teman, gak enak banget kali hidung kepasuan nyamuk. Siapa yang pernah? Kalau pernah boleh komen. Oke, kita tarik teman-teman ulatnya.
rambut besar sekali lo. Ulat apa itu? Oh, ini apa ini? Seru juga ini kayaknya. Oh, lari-lari teman-teman. Oh, buat jalan pintas teman-teman kayaknya dia. Shortcut run, kayaknya seru. Semua ikon yang ada di sini kayaknya kepancing semua saya ya, langsung download semua. Dasar bocah sekali saya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Oh. Ada pasien teman-teman, tapi kayaknya dokter ini teman-teman. Ah, bapak-bapak baju kuning teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman apa penyakit dari wajahnya ini. Apakah ada ulat lagi? Astaga. Ulat lagi. Ini ada jerawat. Oke, langsung saja teman-teman kita ambil ulatnya teman-teman. Ah, enak banget ini teman-teman. Satisfying. Jatuh kayak gitu. Apa pula ini? Kick rocks. Oh, ambil. Oh, kasih anjing atau tidak? Instan lagi instan. Semua yang muncul di sini semuanya saya instan. Saya aneh juga ini, bingung apakah saya memang benar-benar bocah. Begitu teman, terus saja kita pecahkan jerawatnya itu teman. Lihat, oh ini alat pemecah jerawat kah? Saya baru tahu ada alat seperti ini. Oke, oke, habis ditekan kah, ditarik atau gimana nih? Ditarik apa? Ah, mencabut. Menjijikan sekali. No thanks. Oke, lanjut teman. Oke, teman-teman, kali ini ada betina yang kulitnya rada-rada gelap teman-teman. Oke, kita lihat apakah wajahnya. Ah, udah berbulu. Ada jerawat pula ini. Astaga, oke lah, kita cukup. Later. Oke, sudah. Sekarang jerawatnya teman-teman. Yang ini saya tidak mau install. Akhirnya ada juga iklan yang tidak saya install. Oke, kita pecahkan jerawatnya teman-teman. Abuntral. Tetur. TR muncrat ya. Banyak banget itu air-airnya. Oke, lanjut teman-teman. No thanks. Ah, ada hitman teman-teman. Bapak buta si merah ini, hitman ini. Oke, kita lihat ya apakah hitman memiliki masalah dengan wajahnya. Ah, apaan pula itu. Keluar cairan-cairan teman-teman. Ingus kah itu? Bocah ingusan ya. Imut jangan tersinggung lah kalau saya bilang bocah ingusan. Oke, kita pecahkan dulu teman-teman jerawatnya. Tar. Meledup. Berikutnya teman-teman, kayaknya kita dikasih tisu teman-teman. Tisu atau kapas ini saya tidak tahu teman-teman. Ah, mungkin kain kafan. Kita tutupkan di biar hidungnya besar. Sumbat teman-teman ke dalam. Oh, tekan. Tekan gimana tekan. Oke. Susah banget tekannya. Kurang kasih. Aduh, iklan ini. Saya tidak mau iklan ini. Saya tidak mau download. Kenapa muncul di sini? Pusing saya. Oke, terus. Oke, kita tarik cacingnya teman-teman. Cacing ini yang paling aneh teman-teman. Saya baru aduh. Sakit beneran sumpah. Oke. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Kayak gitu ya lagunya ya. Saya tidak tahu. Oke, no thanks teman-teman, lanjut. Ah, ini teman-teman yang pemain basket iklan tadi yang saya tidak download. Dia datang ke tempat saya mau merimak mukanya biar mukanya mirip seperti saya, biar saya tertarik bermain game dia.
Oke, start teman-teman. Lanjut teman-teman, kita coba ya. Silakan Pak. Oh, beda teman-teman. Dari samping. Alamak, oh ini kupingnya teman-teman. Ini kayak kuping yang kemarin kita main ya, bedah-bedah kupingnya. Ih, ini jijik sekali nih. Sumpah. Oke, kita kilik-kilik kuping teman. Ih, kupingnya. Oke, kita tarik. Oh, nice, bersih. Copyright Donald. Oke, lanjut. Oh. Inilah teman-teman ya. Jujur saya banyak kumis ya. Biasanya saya cukur pakai alat cukur yang kayak gini ya. Jadi cukur. Jadi cukur itu teman-teman ya, ditarik ke bawah kayak gini teman-teman ya, cukurannya ya, karena ada siletnya gini itu lurus ya. Tapi kalau kita kayak gini cat. Auto berdarah. Jangan dicoba ke pasien, kasihan. Oke, tarik. Oke, tarik kayak gini tuh. Enak banget tuh, sumpah teman-teman ya. Kalau kayak gini cerot. Harusnya ada efek darahnya. Enggak ada darahnya teman-teman ya. Oke, jenglot ya teman. Oke, jenglot dipotong-potong. Potong jenglot. Kali ini teman-teman lebih feminim. Lebih ke betina-betinaan. Ini namanya abang bibir. Lipstick ya, gincu ya, banyak macam sebutannya ya. Oke, lipstick, itu juga bisa ya teman-teman. Saya pandai sekali lipstick betina teman-teman. Kayak gini lebih bagus. Belum selesai padahal ya, tapi langsung selesai tuh. Mungkin gara-gara iklan ini mungkin ya. Sabar. Oke teman-teman, karena kita sudah banyak menyelesaikan pasien-pasien kita yang dari burik, yang burik jadi bagus. Kali ini kita akan upgrade ruangan kita teman-teman. Oke, langsung saja kita klik. Oke, mulai dari stationnya 150. Ada jendela gitu ya. Furniture. Ada wall dinding. Mona Lisa teman-teman. Oke, kita tambah lagi tekring. Cekring, lengkapkan semua. Cekring, keluarkan semua. Cekring, stasiunnya mana? Cekring. Cekring. Oh, habis nih. Lumayan. Oke, teman-teman, untuk game face kliniknya sampai di sini dulu teman-teman. Seperti itu, melihat ya wajah pasien kita yang banyak aneh-aneh. Ada ulet, ada ingus, ada bulu, ada jerawat, ada apa lagi tadi? Jerawat, ingus. Kayaknya itu aja ya. Dari burik jadi mengkilat bersih seperti wajah saya. Coba lihat ya, mulus, tidak ada noda. Walaupun wajah kita burik, kita harus tetap percaya diri, teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan dari awal hingga akhir video. Terima kasih teman-teman yang sudah klik like, comment, subscribe, aktifkan lonceng, share dan teman-teman terdekat. Dan sampai jumpa di next gameplay berikutnya. Bye-bye. Dadah. Wajahku burik.